Assalamualaikum puan-puan. Jumpa lagi. Mari tengok apa saya nak buat hari ini. Okey, di dalam blender masukkan 3 ulas bawang merah. 1 inci halia. 4 ulas bawang putih. Masukkan sedikit air. Okay, kemudian kita kisar bahan-bahan ni. Baiklah semua, bahan utama menu saya hari ini adalah ni daging lembu yang dihiris nipis dalam 250 gram, kulit kayu manis, bunga lawang, asam keping, sebiji ubi kentang, sebiji tomato, 2 biji bawang besar yang sederhana saiznya, 5 sudu rempah kurma. Dah tahu dah kan nak buat apa. Kalau ada rempah kurma, tahulah mesti nak buat gulai kurma. 2 biji cili hijau dan merah yang dihiris, garam, gula, sedikit air, santan pekat, santan kotak segera, 1 kotak kecil. Dan ni dia bahan yang telah dikisar, bawang merah, bawang putih, halia. Okey puan-puan, mari kita mulakan. Baiklah, mula-mula kita panaskan minyak. Masukkan kulit kayu manis dan bunga lawang. Apabila telah naik bau wangi, masukkan bahan yang kita kisar tadi. Okay, tumis sehingga naik aromanya. Aroma bau daun, bau ni, bawang goreng, bau bawang, bau halia. Dan kita nampak dah agak masak sikit dan berbau wangi. Kita akan masukkan rempah kurma. Baiklah, seterusnya kita masukkan rempah kurma. Goreng sekejap rempah ini. Dia ada sedikit garing. Dan masak. Okay, kemudian saya akan masukkan daging. Gaul adunan rempah ini. Saya meresap di dalam daging ini. Tambah sedikit air perempuan. Nampak macam kering ya. Masak sehingga daging menjadi lembut. Baiklah, setelah daging nampak macam dah lembut ni, dah dalam 15 minit. Dimasukkan ubi kentang. Tunggu lagi dalam 5 ke 10 minit untuk kentang menjadi empuk. Okey, bila empat bila kentang dah empuk, kita masukkan asam keping.
bawang besar, cili merah, oke. Kemudian kita masukkan garam cukup rasa, sedikit gula. Oh ya puan-puan, sebelum terlupa, masukkanlah santan pekat. Bila nampak terlampau pekat, kita tambahlah sedikit air. Dan masak lagi dalam 5 minit untuk menjadi adunan gulai kita ni semakin sebati. Baiklah, seterusnya akhir sekali kita masukkan tomato. Biar selama 4 ke 5 minit lagi ya. Baiklah semua, kurma daging saya dah masak. Inilah dia wajah saya hari ini, menu makan tengah hari saya hari ini. Dan saya akan kirimkan sedikit untuk kakak saya. Okey, puan-puan, dah siap. Baiklah, ini dia gulai kurma daging kita yang telah siap. Nampak sedap dan lazat ni. Bolehlah dimakan bersama nasi putih atau nasi-nasi berperisa yang lain. Nasi minyak, nasi tomato. Okey, puan-puan. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa sokong channel saya ya. Okay, assalamualaikum.